Oke, kita turun. Itu loh di sana itu loh. Ada banyak pengunjung itu. Wah, ini nanti bisa naik apa enggak ini pertanyaannya. Oke, depan situ sudah nyampe. Di sana ada kapal nelayan, itu kapal lumayan besar itu. Sandar, lagi sandar. Oke, kayak gini suasananya. Pantainya malah ada kambingnya juga itu. Oke. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga semua sukses dunia, sukses akhirat, amin. Oke, pada video kali ini saya sedang berada di JLS Pantai Gemah ya. Dan pada video kali ini mau menuju ke Pantai Ngelarap ya. Oke, kita coba lewat sini. Apakah bisa? Ini jalannya kayak gini soalnya. Kayaknya jalan proyek gitu. Tapi pantainya di bawah situ kok. Oke, kita coba ya ke Pantai Ngelarap, pantainya di bawah sana. Apakah bisa? Oke, kita turun. Ini kayak gini bang jalannya bang. Agak ekstrim ini jalannya. Soalnya pantainya belum dikelola ini kayaknya, masih baru. Oke, kita dulu. Tapi bisa ini wong, meskipun agak ekstrim kita bisa ini. Oh, yang bawah itu sudah mulus sebetulnya, mungkin karena ada proyek ini ya, jadi jalannya belum selesai, belum jadi jalannya pantai yang larap. Oke, kita turun. Itu loh di sana itu loh. Ada banyak pengunjung itu. Wah, ini nanti bisa naik apa enggak ini pertanyaannya. Oke, kita coba dulu. Kayak ya bisa ini, Bro. Ke pantai yang larap. Oh, ini ada yang nyari ikan atau ngapain ini. Aksesnya belum siap ya ini ternyata. Tapi udah dilewati truk ini, mobil juga ini kayaknya. Apa-apa. Oke, kita explore dulu ke Pantai Ngelarap Tulungagung. Muter-muter kayak gini wong. Itu lewatnya mana ya? Oke, kita lewat sini pelan-pelan. Soalnya jalannya masih buka jalur ini kayak seru-seruan ini malah. Semi off-road. Waduh, ini kalau kita mau munting ini endutnya ini, Bro. Banyak endut ini, Bro. Waduh, yakin berarti, Bro. Yakin. Aman. Jangan sampai munting, Bro. Oke, berhasil. Bisa nggak ini sampai tembus ke pantai bawah situ, pantai larap? Oh, itu ada mobil kok. Bisa kayak waspada pengeremannya. Masuk ke bawah apa enggak ini? Oh, itu ada mobil. Tadi penasaran mas bro, jadi yuk sekalian tak lewati gitu aja. Kalau bisa ya lumayan kan. Kita habis. Udah, jalannya kayak gini bang. Nah, ini off-road ini mobilnya, ini Pajero ini. Pajero mah bisa aja ini. Ya Allah, kayak gini wong. Ini mau ngoffroad ya bebas. Nah, ini loh di area pantai ngarap. Waduh, jalannya kayak gini wong.
yuk, kita coba yuk ekstrim. Yuk bro, ini traktor bro, yakin bro lagi. Yes, coba ya. Jadi kita itu nanti war sepatu ini kayak apa ini? Nanti licin ini. Oh, kayak naik ini kayak apa nanti? Gak tahu wes, coba eh. Eh, lewat kiri ya. Bisa nggak ini ya? Pelan. Oke, kita sedikit off road. Gak apa-apa mati. Motornya dicuci, Bang. Ya Allah, kayak gini, Bang. Enggak yakin aku. Oh, bisa ini motor. Ini kalau macet gimana, Bang? Kita sedikit ekstrim ini bos. Ya Allah. Nyangkut enggak ya? Enggak ya. Aman. Pray lurus. Jalannya kayak gini, Wong. Nah, plakatnya di situ loh. Pantainya di mana ini? Masya Allah, ini kayak gini, Wong. Jalan deh, Wong. Traktor lagi, kita traktor lagi nih. Kita cuma ngikuti bekas ban ini loh, bro. Ini kandang warga ini. Coba po, kita coba ya. Masya Allah, ini kita ekspor beneran ini. Terabas. Pantai Ngelarap. Ini masih kayak gini, Wong, jalurnya. Waduh, cara yakin aku ini masuk melalap ini bro. Pasti melalap ini bro. Kita terabas. Nyangkut ya kamera saya. Oh enggak. Oke, jalan. Oke. Kita explore ini. Oke, depan situ sudah nyampe. Jalannya luar biasa ini. Wah, kayak gini dong pantainya, Om. Mentok di sini. Oh, ini udah mepet ini. Oh, oke, okay, oke. Kalau bawa motor ya kayaknya gak bisa gitu bro. Saya tak taruh sini aja motor saya daripada kenapa-napa. Hop. Ya, jadi seperti ini lokasinya mas bro. Ini belum dibuka untuk umum ternyata. Aksesnya pun juga masih susah ya. Nah, itu ada beberapa pengunjung, motornya ditaruh di ujung sana. Saya tak taruh sini soalnya biar dekat aja. Oke, kita coba masuk lewat sini. Jadi seperti ini kondisinya, dan di sini ada pengunjung beberapa, sendalnya ditaruh di sini mas bro. Itu ada kapal. Nah, itu pengunjungnya di sana, itu Pantai Ngelarap ya.
Pantai Ngelarap Tulungagung. Ini jalannya ekstrim, jalan masuk gas, belum dibuatkan. Nah itu proyek CLS ya, di atas sana itu ada proyek CLS. Itu di sana ada kapal nelayan, itu kapal lumayan besar itu, sandar lagi sandar. Oke, kayak gini suasananya. Pantainya malah ada kambingnya juga itu. Sini pasirnya hitam ya. Ini kayak gini lokasinya. Belum apa namanya dikelola ini jadi pantainya. Ini tadi tak lihat dari atas kok banyak orang, ternyata jalannya susah. Ya udah. Oke, jadi seperti ini kondisinya. Guys, luar biasa Mas Bro, selamat menikmati pemandangannya. Mantap jiwa, ini pantai selatan ya, Pantai Ngelarap Tulungagung. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.